banget kalau ditanya. Tapi gue juga yakinnya. Sekarang pasti kayak udah teman-temanku juga kayak gitu mas, umur 25, 26 tuh udah khawatir. Walaupun aku udah nggak di umur segitu ya, maksudnya di dulu 30 juga gitu gitu loh. Yeah, tapi yeah, menurut kamu nih ya, perempuan zaman now tuh harusnya gimana menghadapi stereotip juga yang dari orang tua datangnya kan? Ya, lebih iya, stres aja omongan orang yang bahkan dia nggak kenal ya. Iya, makanya apalagi netizen kan. Oh iya. Aduh. Terus ada pengalaman apa lagi? Biasanya dari umur 30 tuh bisa apa sih gitu? Dengar atau lihat atau ketemuin tuh apa sih? Kamu banyak. Iya. Jadi investasi ya. Jangan. But thank you very much. Nikah mulu, mikirin hidup dulu gitu. Benar. Hidup Anda udah punya hasil. Bahagia. Okay. Karena jadi diri sendiri. Toh setiap orang punya cara yang berbeda, seperti yang tadi udah. Nikah juga silahkan, jadi jangan batasi diri karena omongan orang lain. Penting, kata. Kita tutup ini, kita tadi kedatangan pahlawan-pahlawan yang